Berikut ini cara untuk memasang SIM card di HP Oppo. Jadi untuk kalian pengguna Oppo, itu tempat SIM-nya ada dua jenis. Saya contohkan untuk semua HP Oppo caranya hampir sama. Nah, ini slot SIM yang hampir umum untuk semua HP. Kalian bisa cek di samping kirinya. Nah, yang ini tanda itu sebuah tempat SIM, yaitu ada tempat SIM dan di sampingnya ada lubang. Kadang berada di atas, tapi jarang. Kalau cuma ada satu lubang tanpa ada lubang slot ini, berarti itu lubang mic. Jadi jangan kalian colokkan ini SIM ejector. Jadi pakai SIM ejector ini, kemudian kalian masukkan ke sini, kalian tekan sedikit. Nah, kalau sudah keluar, itu cukup mudah untuk menariknya. Nah, seperti ini. Kalian lihat itu ada dua tempat SIM dan satu tempat SD card atau memori. Cara memasukkan cukup mudah. Di sini kan ada lekukan kecil di sudut kirinya itu. Nah, kalian samakan dengan SIM yang kalian copot. Seperti ini, micro SIM. Masukkan di sini, mau dua atau satu juga bisa. Nah, kalian masukkan lagi dengan posisi yang sama. Kalau terbalik, dia tidak akan bisa masuk. Kalau HP tidak perlu dimatikan, karena ini kan smartphone, jadi dia mendeteksi otomatis. Kemudian kalau yang kedua seperti ini, slotnya agak beda. Kalian bisa sesuaikan di HP masing-masing. Masih di tempat yang sama untuk slotnya. Kalian masukkan ke lubangnya, tekan sedikit. Nah, seperti ini. Kalau yang ini bisa lihat di sebelahnya itu untuk slot memori. Nah, yang ini. Dan di sampingnya, di bawahnya ada untuk SIM card. Jadi ada dua. Cara memasukkan agak beda, karena lekukannya itu di samping bawah ini, kalian bisa seperti ini posisinya. Nah, bisa kalian sesuaikan dengan lekukannya. Tidak harus selalu ke bawah untuk posisi terminal dari SIM card. Kemudian kalian masukkan. Nah, kalau terbalik bisa kalian, dia tidak akan mau masuk. Jadi, kalian bisa balikkan HP ataupun slotnya. Nah, seperti ini. Cukup mudah. Silakan kalian coba di semua HP Oppo, caranya sama.